setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijau Propers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Hijau. Ini dia, kita kena prank. Siapa bilang Hijau selama ini tidak pernah bertemu? Ini dia buktinya. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijau Propers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hijau Propers, seperti yang kita ketahui, dari sebelumnya Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken dari Labuan Bajo dan Rangga Ajob dari Pulau Bali, belum ada cidukan yang menandakan bahwa Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob bertemu. Nah ini, kalau Mimin bilang kena prank ya kita semua, karena di sini terlihat banyak sekali cidukan ya ternyata, bahwa selama ini mereka selalu bertemu. Dan ini buktinya ya, Heiko van der Vecken disetirin sama Rangga Ajob. Terlihat di salah satu postingan yang menunjukkan bahwa mereka berdua berada dalam satu mobil yang sama. Dan lihat kursi yang mereka duduki juga sama ya. Dan ini menandakan bahwa mereka berada dalam satu mobil dan Rangga Ajob sebagai supirnya. Wah sahabat, kena prank nih kita ini. Dan seperti yang kita ketahui atau di video Mimin sebelumnya ya, kalau Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken sudah mempunyai proyek terbaru, walaupun bukan sinetron, yaitu photoshoot ya, yang di video Mimin sebelumnya. Ini terlihat Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken tampak seperti pasangan pengantin ya, seperti foto prewed ya. Terlihat Heiko yang memakai busana warna pink-pink gitu ya, dan Bang Ajob memakai setelan jas. Wih, keren banget ya sahabat. Dan ini menandakan bahwa mereka ini senada seirama, masih tetap kompak, masih tetap bersatu, walaupun kita belum melihat cidukan yang sebenarnya, tapi kita lambat laun pasti akan diposting juga ya sama salah seorang, baik Heiko maupun Rangga Ajob. Pasti suatu saat akan memposting kebersamaan mereka. Makanya kita sebagai fans Heiko harus berdoalah, atau legowo apapun yang terjadi dengan mereka, mereka tetap selalu berdoa. Nah, sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirik.